Yohanes Lemana, menteri yang menjabat selama 21 tahun saat era Presiden Soekarno. Om Jo, panggilan akrab Yohanes Lemana, ini adalah pencetus ide Bandung Plan bersama Abdul Fattah yang nantinya menjadi puskesmas saat Orde Baru. Lahir di Ambon, Maluku pada 6 Maret 1905, Om Jo merupakan dokter lulusan Stovia yang juga tokoh penting Jong Ambon dalam Sumpah Pemuda 1 dan 2. Setelah kemerdekaan, beliau aktif mempertahankan kemerdekaan dengan jalur diplomasi, seperti ikut dalam perundingan Linggar Jati, Renville, Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Om Jo dikenal sebagai sosok yang sederhana dan toleran. Salah satunya ialah beliau mempersilahkan putrinya menikah dengan seorang muslim dan mengikuti agama suaminya, meski Om Jo adalah pemeluk Kristen yang taat. Yohanes Lemana meninggal pada 29 Maret 1977 dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.